sekarang tanggal berapa? Tanggal 11 ya. 11 Februari 2016. Jam 12.20 telat. Jadi Pak ya. Halo Pak. Burung ini. Kabar? Baik, sehat. Ramai nih. Wah, mobilnya. Pelek baru pelek. Pelek. Itu pelek yang baru Pak ya. Pelek. Jangan enggak bisa ngomong R ntar. Bisa ditangkap jadi kobuser ntar. Pelek. Gila baru deh, Pak. Kenapa nih? Oh, ini wes gila apa nih? Tipe gila berapa duit nih? Beli second. Beli second berapa? 7,5. Wes gila main hati. Hati-hati nih. Kalau tinggal-tinggal terus syuting gimana nih? Apa-apa. Kita ke Carrefour dulu, Pak. Nyalain tren dari tadi dong. Ya. Enggak apa-apa. Dua penglaris. Udah sih tadi. Kemana, Pak? Ke Halim sama ke Tamrin City. Tamrin City siapa? Oh, enggak bisa. Yang itu orang Batak itu. Bernard. Oh, hati-hati. Imlek nih. Gojek. Kemarin Gojek kena itu ya. Kenapa? Jadi Kobuzer udah hater. Ya. Ngomong kayak panuzur pelek dibilangin itu. Tapi orang kagak bisa ngomong R. Pelek. Iya, pacarnya dilaporin sama ini. Wah, emang kadang-kadang hater suka begitu. Dia ngomongin, kalau saya ngomong pelek kan emang pelek beneran, Pak. Pelek apa mobil Panuzul? Pelek. Ada M4, Panuzul punya pelek 4. 5 apa 4 beli itu? 4, Pak. Bukan 5. 5. Kalau beli pelek kan 5 tuh, Pak. Satu buat standar aja, Pak, pelek. Standar. Gitu, pelek. Ini bisa ngomong R saya ya. Bule itu, Pak. Bule ya. Mantap juga bule. Karena tanggal berapa nih? 11 ya. 11 Februari 2020. Siap nih. Siap, Pak. Makan-makan keliling-keliling siap. Siap, Pak. Sampai malam nih siap nih. Iya, siap. Jadi kita jalurnya kita ke itu dulu, Carrefour. Carrefour, Carrefour. Nah, pulang itu ke cari makanan ke Ciata jam 2-an, pulang dulu lagi ngantri makanan. Itu. Heeh, kan kita mau Kelapa Gading, Pik, Pak. Ke Pik. Pik, heeh. Civani sebetulnya katanya namanya. 7,5 dimodalin juga nih ya. Bisa siaran apa nih? Siaran Jepang enggak ada nih. Di Jepangan enggak ada nih. Tapi kalau TV kurang bagus sih, Pak. Kalau TV kurang bagus. Iya, tetap aja goyang kan. Yang di Jepangan yang goyang-goyang enggak ada? Enggak ada, Pak. Enggak boleh. Ntar penumpang enggak mau turun ke penumpangnya. Harganya udah dibayar, penumpang enggak turun ya. Kalau ada kasetnya bisa bawa sini. Kalau ini TV kan TV kan mesti pakai antena. Oh, antena belum ada. Antena udah, antena dalam. Oh, cuma kalau TV kata orang pakai antena luar ya itu goyang tetap. Antena dalam? Jalan. Tetap jalan, goyang karena mobil jalan gitu, Pak. Kalau diam ya enggak. Nanti harus TV dangdut bikin ya. Kalau dangdut bisa, Pak. Enak goyang ya. Itu begadang, jangan begadang, Pak. Tapi begadang ada gunanya sih ya. Gimana Imlek ke gimana? Merayakan Imlek ke gimana? Biasa. Kita berdua aja nih. Anissa enggak diajak Anissa? Anissa udah ada dua, mau ngajak yang mana ya? Bingung ya? Kalau saya sebelum Imlek jalan sih, Pak, Malangan dan jalan, Pak, merayakan Imlek juga ya? Enggak, kemana jalannya? Imlek itu kondangan itu yang di sebelah gereja alam, ayam Sangrila, restoran Sangrila itu Malangan dan saya jati bening itu, Pak, yang material jalan dong. Enak, Pak, nurus jalan Imlek ya? 7 juga, udah malam, karena tutup toko dia. Enak, Pak, nurus nih Imlek kan jam 12.35 mana gua jalan sih mandi. Ya. Enak penuh dia jekin jalan terus ya. Pasar baru itu. Iya. Tadi mau bilang ini tuh marah kan langganan nih. Tadi mau tahu-tahu pasar baru kemana ya. Enggak mau. Hati-hati, Pak. Tidur enggak cukup kan tidur? Cukup, Pak. Tiap hari juga tidur pulang cepet kan. Lumayan. Kalau enggak ada yang ini ngapain pulang lama-lama duduk, Pak. Lain kalau ada yang pesan. Iya. Tunggu pesanan. Gila nih. Cuma tupang, Pak. Bang. Siang malam tunggu panggilan saya, jangan nanti dapat panggilan dari polisi ya. Aduh. Sekarang zaman lagi sabar, Pak. Ya kan pada susah kan? Susah semua, Pak. Narik semua juga pada susah. Pada sepi ya? Parah. Alhamdulillah sih, Pak, saya ada langganan ya. Kayak kemarin. Alhamdulillah. Dari setengah 4 sampai malam tuh saya, Pak. Kemarin jam 09.30 itu ke Pasar Baru sama ke Mangga. Enggak besar. Pulang tinggal jelep aja langsung. Iya, dari AL tinggal pulang. Tinggal pulang. Jam 9 tinggal pulang. Ini hujan warung Hikmah. Itu boleh tuh warung Hikmah tuh, Pak. Atau Tegal tadi kata ada. Entar aja kan. Nah, iya, pulang lagi kan pulang. Dari Carrefour kan lihat dulu. Nah, kita matiin ya. Iya. Imlekan. Hujan tapi ya parah ya. Banjir enggak?
Enggak, Pak, tempat yang saya tetangga enggak. Penuh dulu itu enggak banjir? Enggak. AL, Pak, AL yang banjir. Ya, oh, kalau... bukan yang komplek IKIP itu banjir. IKIP udah enggak, Pak, AL. AL yang IKIP enggak banjir? Enggak. Lah tempatnya di bawah itu enggak banjir? Enggak, sekarang, Pak. Masa? Kan kalinya udah di lebarin? Lebarin. Gila, sekarang. Enggak banjir komplek IKIP. Enggak, Pak. Biasanya jalan rayanya udah banjir itu. Itu enggak, tumben. Tuh, sop iga sapi. Duh, bajai. Ingat Pak Kucing jadinya. Nah nih, pempek Semar 88. Itu boleh juga. Siap makan-makan? Siap, Pak. Makan yang... Nggak pernah sakit perut, Pak Nuzul, kan? Nggak, Pak. Masa nggak pernah sakit perut? Nggak pernah. Nggak. Ya, saya pagi-pagi kalau... nggak sakit perut? Nggak, saya kalau malam makan sambal, Pak. Nggak, nggak sakit perut? Ya, biasa pagi aja, Pak. Kalau pagi juga, saya juga... Itu dulu, duduk di ubin dulu. Oh, duduk di ubin dulu, biar dingin? Biar dingin. Knalpotnya dingin, baru bisa keluar? Iya, udah biasa, jadi udah ngerti aja, Pak. Oh, jadi knalpot didinginin gitu ya? Nggak sambil semedi, nggak? Nggak, Pak. Memedi, ya. Aduh, gak. Harus banyak ketawa sekarang, Pak. Iya. Tapi kadang-kadang kita ketawa-tawa, ntar ada orang lagi marah, kita disangka ngetawain dia, katanya. Ngeledek. Ada kan orang kayak gitu, kan? Ada, disangka ngeledek. Ngeledekin. Lagi kesel dia. Kita senyum-senyum. Kita bawaannya kayak orang banyak duit aja, padahal kita banyak utang. Puyeng. Kasihan toko-toko. Toko dijual. Sabar apa ya? Itu baja aja, buset ya. Rodanya kemana tuh? Itu kempes kali, gak ada ban serep. Gak punya pelek kayak Panu. Pelek yang ini. Jadi kita hati-hati, Pak. Namanya orang ada yang seneng, ada yang gak seneng. Yang gak seneng mungkin namanya hater. Gak mungkin orang seneng semua, kan? Iya, kayak hater-hater yang itu. Mau dari suku Buddha, hater tuh ngomong-ngomong pelek lah dia. Ya, polisi. Ya, terserah sih. Orang mau ngomong apa saya terserah, itu kan pendapat dia, ya nggak? Ya. Nuzul sakit hati nggak dibilangin yang nggak? Nggak, Pak, biasa. Men kan saya udah bilang, men nanti kok masuk internet tuh nanti bisa bilangin lo macem-macem, men. Ya, biasa situ macem-macem. Aja, Pak. Itu kan media, Pak. Iya, jangan-jangan. Nggak, lagi pula saya berpikir gini, misal kayak Pak Nuzul dibilangin orang, dasar Pak Nuzul kumisan. Iya, nggak. Lah, kok ini sepi? Nggak sama macet? Iya. Kumu, saya dasar cowok bau, cowok bau. Ya kalau emang dasar banyak utang, ya saya banyak utang aja. Gak dibilangin orang banyak utang, tetap juga banyak utang, kan? Gak perlu dibilangin orang, kan? Jadi kalau kita, misalkan Pak Nuzrul dibilangin orang, ya enggak. Padahal Pak Nuzrul enggak. Jadi kayak gitu enggak, Pak Nuzrul? Enggak, kan? Enggak, biasa aja. Biasa aja, enggak berubah. Yang penting kan enggak. Yang penting kita enggak begitu. Iya, enggak usah kita hati. Iya. Namanya orang punya mulut ya, gimana? Iya, enggak? Kita enggak usah balas. Iya, terserah ya, enggak? Yang penting kan kita nyari duit secara halal. Benar enggak? Iya, betul. Udah cocok Pak Nuzul tuh? Cocok, Pak. Cocok. Iya, so, saya takut sebelum kalau sama Simen saya udah pahitin dari aku. Kok kosong bener, Pak? Iya, itu. Udah apa nih? Tumben ya? Gerimis kali tadi hujan, Pak. Oh, gerimis mengundang kan ya? Gerimis mengandung. Biasanya gerimis macet, nah. Biasanya Udin Petot. Iya. Apa? Udin Petot. Udin Petot? Udin Petot apa? Ya, udara dingin, Pak. Udara dingin? Petotnya? Oh, Petotnya pengen. Oh, Udin Petot itu. Masih ada Udin Petot sekarang ya? Iya, tadi Udinnya lagi makan, Pak. Udin yang benar. Oh, Udin Petot sekarang namanya ya. Udara dingin pengen... pengen melotot. Iya, pengen melotot. Karena... Jeletot. Hah? Jeletot. Pengen makan tahu jeletot. Iya. Udin Petot. Udara dingin pengen makan tahu jeletot. Ya, kita sampaikan. Aduh, Udin Petot. Waktu yang hari apa aja, Bogor itu hujan gede tuh. Hari Senin, jemret. Ngapain ke Bogor nih, Udin Petot? Antara orang. Oh, antara orang. Yang belakang Andayani itu. Kan dia rumah sakit jiwa, Pak, perawat. Dokter apa itu? Oh, dia dokter. Tinggalnya di Bogor itu, Cilende. Mana suruh tinggal di sana? Gimana? Mau disuruh sana. Pak, saya mau pasien, Pak. Gimana, Pak, kalau kayak gitu? Waduh. Gratis, Pak, ya? Gak mau, Pak, ya? Iya. Saya masih waras, Pak. Ya semua orang gila bilang begitu. Iya. Masalahnya semua orang gila begitu. Yang di situ bilang masih waras, Pak. Enggak, saya udah beberapa kali ketemu orang ya. Ketemu orang yang dari kecil gitu. Iya. Dia gila gitu ya. Menurut kita gila, menurut kita. Tapi dia kalau bilang dia gak gila, kan saya tanya tentang ini siapa misalnya? Kata orang-orang, kamu gila. Kamu gila waktu saya kecil, kan? Iya. Enggak, saya mah waras, kata gitu. Biasa, Pak. Kenapa dulu bisa kita dibawa ke sana? Padahal saya nggak gila sama aja sama orang gila dong. Bener nggak, Padahal? Iya. Hah? Oke, saya dibilangin orang macam-macam, saya kagak mau bantah gitu, Pak. Karena saya dari kecil tuh udah sering lihat, saya tanya tuh orang gila gitu. Iya. Saya ajak ngomong gitu kan, saya suka ngajak ngomong yang ngaco-ngaco. Terus belakangan saya tanya, ini kata orang kamu gila, kamu rasanya gila nggak? Oh enggak, saya mah waras, saya udah sembuh. Udah pernah dirawat, udah sembuh gitu kan. Makanya saya bilang, saya dibilangin orang, kamu begini-begini, nggak usah dibantah. Iya. Orang gila aja dibilangin gila, dia bantah ya. Ini perlu dibantah nggak?
Ya pak, naik aja ini. Wah keren pak, lagi dibetulin. Apanya? Lipnya, lipnya. Terus gimana? Mana? Jadi lewat mana saya nggak tahu nih bapak nih. Oh, siapa namanya? Basement. Siapa namanya pak? Doni. Keren. Nggak kelas kita Doni. Lahir tahun berapa? Gue di videonya. Lahir tahun berapa? 89. Nama Doni pantas ya. Nama itu nggak ada lagi. Nuzrul udah terakhir. Kayaknya sekarang anak udah nggak ada nama Nuzrul pak. Nggak ada, mana ada Nuzrul sekarang. Saya dari Nuzrul Quran pak. Emang 17 itu? Dulunya bener? Kan Nuzrul Quran pak. Emang bener Nuzrul Quran? Iya pokoknya namanya itu. Kakak saya juga begitu namanya. Namanya apa kakaknya? Nilawati, tiada tilawati itu Quran. Oh ada santri gitu ya? Iya, karena pas lahir jatuhnya itu waktu tahun 66 itu. Oh. 29 Desember dulu gitu. Oh ya, itu ya. Nilawati ya? Iya, enggak kalau saya. Untung nggak pas Imlek ya, kalau Imlek namanya apa? Lurus ini. Hah? Kanan nggak? Kalau pas Imlek namanya? Kalau Imlek apa namanya antar anaknya pak? Imlek apa? Imlek Wati apa Imlek? Imlek. Ah. Sepi nih pak ya sini ya? Iya, tumben sepi kayak. Iya pak. Tumben sepi ya. Sepi. Biasa ya, ramai kan? Hujan sih. Oh. Juga. Biasa ramai. Iya biasa parkirannya susah itu kosong banyak itu. Berarti kalau pacaran boleh ke parkiran sini. Asik. Cuma lagu hidup terus ya. Manusia suruh keluar ya. Mantap. Penting lagu hidup enggak Pak ya, Pak? Iya, best. Kita di luar aja dong. Aman juga. Oh, ini yang cakep. Mana? Ini tadi katanya cakep gitu. Ini maksudnya. Cakep ya, pegawai bank kayaknya tuh ya. Oh, ini udah dibuka. Dibuka. Pulangan saya juga mau kenal loh Pak, apa sih pernah buka YouTube yang saya bilang itu? Mana? Yang orang Jati Bening. Oh. Videoan dulu. Yang kopinya enggak yang bukan. Hah? Banyak. Videoan dulu ya belanjaan. Wah. Pak Nuzrul. Syuting dulu. Bukan. Kata enggak kopi. Ke itu aja dulu nyuting ke yang kata itu. Yang deket-deket itu tadi yang jalan Delima. Tapi sebelum jalan 5 aku segitu dulu pak. Kita ke lewat Pulau Bluebird. Mie udon ada tuh. Yang pom bensin tau gak? Saya sembari bisa buang air saja. Raden Inten. Iya Raden Inten lurus aja. Kita kan lampu merah biasa kiri. Iya. Kita gak usah kiri lurus aja. Iya. Siapa tahu kan di situ ada. Nanti ada lagi. Ntar sebelah kirinya ada mie udon di pompa bensin tau gak? Iya sebelum pom itu. Iya. Sama yang itu saya bilang pisang bakar. Ah, ya boleh, ya, boleh. Pisang bakar pasir apa, Pak? Ah, iya boleh yang itu. Ada pom bensin ada. Ah, iya itu sekalian deket-deket itu dulu. Aku balik lagi sih. Bisa keluar ya, Pak. Ini belanjaan. Ini Pak Nuzrul makan rotsro. Ini apa namanya? Susu. Susu mana tuh? Ini panas susu panas dulu ya. Ada ini. Bayar. Ini biar ada kembalian deh. Ini kasih aja itu. Ya. Makan susu dari gelap. Nih habis gelap terbitlah terang ya. Iya, panas lagi. Panas lagi mudah-mudahan lancar lah kita kejar 15 ya enggak 20 kalau perlu. Banyak-banyak Mbak-mbak ya. Banyak uang utangan nih pak. Iya pak, iya makanya sebanyak-banyak. Sebanyak-banyak nih ya, biar yang ngutangin kayak ini ya nggak. Yang bisa nambah yang ngutangin. Ya kasih aja mas ini. Berapa? 2.000 aja kasih. Ya, nah, matiin aja. Nah, nggak usah. Nih Pak Nuzrul, angpau udah siap nih. Iya pak. Hitung dulu angpau. Sambil kasih minyak wangi ya. Iya, 1, 2, 3. Minyak asem, nggak ada minyak asem. Kasih ini. Wah, wow, angpau. Taruh angpau. Kaya penuzul. 19, 20. 21, 22, Pak. 22. Duit lagi. Duit nih. Ambil aja dulu berapa? Ambil aja dulu 300. Uang 10-an sama uang 20-an. Wih, orang kaya penuzul.
Hati-hati Pak dirampok. Di pompa bensin kan suka dirampok Pak ya. Orang nyetor pompa bensin kan suka dirampok Pak. Kita di pompa bensin sekarang lagi. Hati-hati dirampok Pak. 4, 5, 200. Tadi dirampok Pak. Hati-hati Pak. Itu ada saat Pak menurut kita aman gitu deh. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, saya dikaretin lagi yang saya. Jadi Pak, rampok lagi kita lagi. Mau bawa bensin, bawa aja, jangan bawa bapak nih, hati-hati Pak. Sabotase, bawa tas loh. Aparat yang jangan dia Pak. Aparat apa aparat? Aparat. Udah siap nih kita nih. Siap Pak. Ntar makan mie kalau boleh. Sama pisang apa nih? Pasir. Pisang pasir. Iya. Pasir apa nih? Pasir pop. Pasir putih. Pasir. Pasir. Goreng pasir, Pak. Yang goreng pasir. Yaudah. Ya. Yo. Siap nih. Waduh, jatuh. Ini nyamuk. Testing, testing. Ya. Ramennya masuk dong. Sampai keringetan nih, Pak. Keringetan ya. Wah, oh, ramen. Hah? Habis makan ramen. Ah, sip. Eh, Be, makasih ya. Oke, makan ramen, makan pisang pasir juga oke ya. Oke, mana enggak oke ya enggak? Semua oke. Katanya matanya sampai kena apa tadi itu, Pak? Cipratan kuahnya, Pak. Oh, kalau jual beli kan orang ada jual beli mau kecipratan. Jadi mata kecipratan rupanya tuh. Itu cipratan ya, beda, cipratan air air pedes. Air pedes. Tapi kan air ayam, Pak, enaknya enggak? Tapi pedes, Pak. Enak sesuai selera Pak Nurul ya. Enak, Pak. Hati-hati di belakang, seger ya. Seger, Pak. Belum pernah makan ramen kan? Belum, Pak. Baru kali ini. Ini minum katanya udah. Udah nih. Oh, ini kolong. Saya berangkat. Gila. Hati-hati, Pak. Enggak, itu ada sirene. Sirene Pak Nurul. Pokoknya enggak kecewa deh ya. Enggak, Pak. 15.000 bisa enak, gila. Pedes, Pak, berasa. Pedes ya berasa ya. Oke ya. Oke. Itu baru saya sampai keringetan. Biasa makan enggak pernah keringetan. Ini keringetan. Baru pedes ini. Ya udah kita ini deh. Kita ke sana aja, Pak, arah sana. Iya. Keluar ke Malaka Raya. Iya, ke Malaka Empat itu. Wah, sip nih. Jadi langsung ke pompa bensin sambil ngisi bensin ya. Yo, makasih, Be ya. Sambil ngisi bensin, orangnya bisa ngisi. Iya, ngisi ramen, iya. Sembari makan pisang pasir juga oke itu ya. Gila, bukan 3 in 1 lagi. 5 in 1, Pak. Udah ngisi bensin, ngisi apa namanya? Ini Mbaknya mana nih? Mbak, makasih, Mbak ya. Ayo, semoga tambah laris. Iya. Banyak iya ya, Pak ya. Tadi malu-malu tuh si Mbaknya. Ye, cemburu ini kan yang penting boleh. Perempuan emang begitu katanya, Pak. Jangan langsung mau. Lu kok saya nawarin saya penemunya. Kalau langsung mau kan kayaknya langsung ini gampangan bener, Pak. Iya. Bener enggak, Pak? Bener enggak, Pak? Betul. Jangan langsung mau. Iya, nahan dirinya dulu, Pak. Nahan diri. Ntar Mbaknya denger gimana? Iya. Ya bercanda. Canda enggak apa-apa kan? Iya. Oke, okay, tapi ya pisang okay, pasir oke. Okay. Pisang pasir juga enak, Pak. Ramen oke. Okay. Ya. Tinggal saya lagi. Kan ada tadi pisang pasir bisa makan baru juga ini. Tapi enggak usah makan, mau nanti kekenyangan. Ini makan lagi kan? Iya. Entar aja. Entar aja deh. Nah, ini apa nih ini? Nah, ini apa nih? Nasi pecel. Nah, itu tuh baca dulu apa? Enggak sebelahnya itu. Mau masukin. Enggak usah ngin, Pak ya. Jalan raya banyak, Pak. Jalan raya banyak. Yang itu ya. Malaka Raya. Iya, pokoknya depan dokter itu. Penting jembatan cinta kan ya, Pak? Bukan, Pak. Jembatan gantung. Iya, jembatan gantung. Gantung diri. Gantung diri. Jembatan cinta dong, malam-malam udah enggak ada orang jembatan cinta jangan-jangan. Tuh, jembatan tinggi-tinggi, jembatan cinta nih enak sih. Semuanya sekarang kan ditinggiin, Pak. Jembatan dimanapun ditinggiin. Ya? Iya. Semua jembatan kayak Cempaka Putih itu kemarin nih, Pak. Oh, yang itu Mangga Dua itu. Kan tinggi tuh. Tinggi enggak kelihatan itu. Sampai ngeri kayak Gunung Sari itu kan marah sama buset tinggi ya. Ini jembatan ada portalnya, di portal gimana sih? Ini yang buat mobil-mobil pribadi, ini bikinan sendiri ini, Pak. Jadi yang buat masuk mobil. Bener gak ada jembatan kali ini kiri aja? Iya kiri ya. Pelan-pelan sebelah sini juga ada mie apa tuh? Pelan-pelan, Pak. Burem ke sini? Kayak burem. Ini kameranya. Kayak itu hujan. Kayak boleh. Hujan. Tadi yang birunya ketinggian. Oke, okay, Pak ya. Oke, okay, Pak. Ibu. Seger, Pak, taucho-nya. Enak taucho ya? 4. 3-3-2. Kalau ada toko itu, toko fotokopian. Di dekat situ ada entar. Nah, jualan apa lagi? Enak, Pak, taucho-nya ya? Enak, Pak.
Mantap, belum pernah Tegal ya. Orangnya ramah benar ya. Bapak ibunya. Warung Hikmah. Belum pernah apa makan sauto. Bukan soto, sauto. Karena ada tauco. Jadi apa tuh panjangnya nih? Ya, tauco. Toge tauco. Iya. Enak sip ya. Sip, okay. Seger. Ya itu bapaknya apa namanya dapat cobaan ya, tapi bukan cobaan sebetulnya emang bagaimana ya? Ya operasi. Ya emang manusia operasi, kayak Gus Dur gitu kan. Tapi kan ini dioperasi Pak, bukan dari atau penyakitnya kecil, kita lupa nanya, penyakitnya apa tuh? Enggak enak juga sih orang nanya Pak ya. Enak enggak Pak? Enggak. Ya enak juga. Tapi bapaknya saya tahu apa ya. Ya sip. Kan buru macet kan sih. Hebat orang Tegal tuh Pak. Kayak gitu semangat juga usahanya ya. Masih semangat usahanya udah tua, masih semangat usaha. Hebat, punya empat lebih. Nah itu tuh Pak ada juga tuh sebelah kiri, itu. Ntar. Sebelah kiri itu. Enggak gini aja kita ntar, ini kan saya ini. Ya, dari tadi bagaimana? Itu makan ponggong sama ayam opor, oke okay, ya? Ayam empuk ya? Empuk, kayak ayam apa? Yang tulang lunak itu modelnya. Iya ya, empuk semua itu. Empuk semua. Itu pakai sendok aja bisa. Bisa itu ikut ya. Jadi gini aja. Kan saya ngecas pakai baterai ini. Kita turun. Nanti kita ngecas, kita balik lagi ke sini. Ngerti kan? Iya. Kita itu kita balik lagi. Sekarang kenci aja dulu. Kenci sama kedekut. Nanti kita turunin, saya kan ngecas. Kita pakai baterai lagi, kita ke sini lagi, balik lagi ngambil. Ngerti enggak, Pak? Baru kita ke Kelapa Gading. Soalnya pulang itu buka jam 6. Apa? Itu Gading. Toko, di atas jam 6 kita datang ya kan. Bener enggak? Iya. Sorry, gue udah sore, bapak saya juga belum snack. Ya aturan begitu. Kan juga kenyang, paling satu lagi tuh yang dekat ya. Itu. Dah, sip. Enak deh ya? Enak, Pak. Mantap, dia menunjukkan 409. Sip. Hebat wajahnya. Iya, putih wajahnya ya. Hah? Iya. Mudanya cantik tuh Pak. Iya putih tuh. Tegal ada putih ya. Gak ada, mana Tegal. 418 ya. Kita pulang dari beli getar yang dikasih ini sama bos. Dikasih apa namanya? Dodo. Bukan saya dodo, gratis. Dodo yang tulisannya warna emas tuh tadi. Saya diangpau. Ini saya diangpau. Itu juga dapat udah sih. Udah dapat. Dari ya, bos itu. Wah, dikasih juga ya. Satu buat kade sama minuman cincau yang kaleng itu. Ini selamat tahun baru ya. Iya. Nah, ini dulu. Nah, ini bagaimana habis makan 1000 sambal, Pak? Udah, enak. Enak bener ya? Iya. Jadi kalau enak ingat istri, Pak. Iya, maka disisain. Sisain istri bekas panus. Biar tambah cinta istrinya, iya. Ya enggak? Kasih, ya kan? Iya. Ini ngomongnya apa sama istrinya, Pak? Ini mama apa, Pak? Biasa aja. Apa? Biasa nama. Sayang. Iya. Yeah. Apa namanya, Pak? Biasa. Ini Pak bubuin ayam. Iya, yeah. Bubur ayam. Wah, ini Tegal juga Bahari nih. Bahari ya, Tegal. Enak ya pokoknya. Saya sambelnya bagaimana? Oke. Oke. Tapi nggak pedes itu. Oh, masih nggak pedes juga? Empat loh itu loh. Hah? Empat. Kurang. Yang tadi tuh pedes tuh, yang tauco itu. Aduh, udah empat itu. Dia takut sama Nuzrul kali. Yang tauco pedes. Pedes banget ya. Ya. Sip, ini empat lebih. Nah, kita pulang. Udah jam 5. Pulang dulu bentar, ngecas beba ini. Udah tutup. Bapak yang polisi. Hah? Polisi dia kan? Durian mulu lu makannya. Tapi hebat ya. Iya, mungkin lu makannya durian mulu. Kuat badannya. Beli itu jangan lupa Pak, ntar Pak. Ya, terlepas berangkat. Apa? Yang hijau itu. Fotokopi itu. Mana belinya? Kalau itu jangan diturunin yang ini saya, ntar saya ambil deh. Ntar yang perlu turunin saya ambil, kalau yang di depan saya aja yang nurunin. Belakang. Ya, enggak yang di yang di dalam. Dah saya turun dulu. Turun. Pak belakang Pak, tolong turunin Pak. Beras. Ibu berangkat lagi Pak. Ibu berangkat lagi di belakang Pak. Kalau di tengah ibu aja yang nurunin nih.
Nah, ini turunin semua. Dari tengah ntar ibu yang mobil. Banyak. Berangkat lagi, Pak. Ya, saya berangkat lagi. Saya tes dulu ya. Nah, bentar. Ini di cas. Hei, baterai di cas. Pakai yang punya saya cas. Ini, nih. Pulang ke rumah sebentar di cas. Jam 5.44 ya. Kita langsung berangkat lagi. Pak, nanti baju kalau keluar, Pak. Kita ambil baterai. Mau belum di cas, Pak? Iya, lagi di cas. Ayo, Pak. Ntar jam 7-an ibu balik lagi, Pak. Ntar pergi lagi. Baterai baru ke Kelapa Gading. Jadi sejak itu udah beres sudah. Enggak ada apa-apain sampai sekarang. Ya udah. Yang pagi kalau saya jalan ke Pagi itu yang kemana tuh? Saya jalan ke waktu itu. Yang ketemu sendiri aja sama saya itu kemana sih waktu itu? Nah, yang kepan belum dikeluarin, Pak. Waktu kita belum ketemu cewek. Biasanya kalau yang kepan dikeluarin ketemu cewek nih. Terus ya. Nah, ini yang kepan nih ya enggak? Iya. Kok burem kayaknya? Lupa enggak sih? Kayak burem. Kan orang nggak apa-apa, nggak ada apa-apain. Nggak ada apa-apain? Ya ada yang kepan aja saya apa-apain deh. Kepan nih. Nah, kita ke pengiringan, Pak. Udah siap ini? Iya, siap. Pengiringan ntar balik lagi ngambil baterai. Ya. Baterai lagi cas. Habis, baru kita ntar ke Kelapa Gading. Ya. Siap, Pak, makan? Siap. Udah bisa nih makan lagi? Ya, jangan pakai nasi udah. Lah, Pak. Hah? Jangan pakai nasi dulu. Jangan pakai nasi ya? Enggak pakai nasi sedikit, kalau harus pakai nasi. Kayak tadi tuh yang kompor, segitu. Jangan satu mang piring. Piringnya satu, tapi daunnya dikit. Nasi itu warnanya formalitas. Formalitas, ya, sip, matiin dulu ya. Sekarang nggak macet ya? Iya, biasa mau ya. Putar baliknya susah. Jam-jam begini kan susah nih, jam 5, jam 6. Ada uang 2.000 ada, Pak? Ada kasih aja. Ada kan di sini tadi? Parkiran? Habis? Ada. Ada? Ada. Yang parkir? Ya, kasih ya, aja. Ada, kembalian fotokopi. Ah, iya. Kembalian apa? Maaf. Wah, nih mbak-mbak nih. Kok mbak nggak pakai helm, Mbak? Cakep ya. Iya. Cakep enggak pakai helm enggak apa-apa. Nomor HP aja, Pak. Hah? Nomor HP. Nomor HP aja. Kalau di stop nomor HP minta. Iya. Nah, itu juga tuh. Ini nih, gua nih pakai helm nih. Iya. Polisi paling minta nomor HP. Eh, Mas, buset dah. Mau masuk juga dia gila. Hah? Mikrolet. Apaan itu juga terlalu kan siapa namanya? Mikrolet. Kan mikrolet kan ngejar setoran, Pak. Tuh. Ya bapak ngejar setoran, ngejar maling nih. Maghrib nih. Siap makan ya? Siap. Makan-makan. Makan pesta lah. Dong. Di bawah jembatan kita ya, Pak. Iya. Jadi sini, Kak. Ini bisa parah ya. Ini parah ini. Parah. Ini lancar. Iya, rezeki. Emang rezeki. Dari tadi ya kerpur enggak macet ya. Nah, Diro, Pak. Sekarang tanggal berapa sekarang? 11. 11 Februari 2016. Tanggal 30 Januari saya telepon Diro. Kan katanya dia 30 Januari kemarin katanya dia suruh ke berobat penyakit dalam. Penyakit dalam 3 kali diperiksa jantung, apa semua darah ya. Semua periksa. Hasilnya bagus. Hasilnya bagus malah bingung. Darah enggak ada diabetes, enggak ada kolesterol, enggak ada kencing manis, ya. Jantung bagus. Kira 3 kali dokternya suruh ke dokter saraf lagi. Dokter spesialis saraf, bukan dokter sakit jiwa, ya. Bukan. Ini enggak tahu lagi, saya belum telepon lagi. Saya bilang sabar men, berobat penyakit dari Allah Subhanahu wa taala, dari Yang Maha Kuasa. Kita harus berpasrah. Iya. Berobat syarat doang, ya kan? Jangan kita. Saya itu yang saya bilang sama Diro, jangan kita yang lebih pinter dari dokter, jangan. Udah, apa enggak ke dokter saraf ya terserah dokternya aja. Iya. Kalau disuruh dokter saraf, dokter apa baru enggak usah kita yang ngusulin. Gua saya begitu kalau berobat, Pak. Ini dokter yang ini. Heeh, jangan kita nurut aja. Iya, jangan. Dok, kita ke bagian ini. Jangan dok, apa-apa darah saya perlu periksa, ya terserah dia. Dia suruh periksa, oke, kalau enggak ya udah enggak apa-apa, enggak usah kita pusingin. Ahlinya kan dia. Nah, jangan kita yang jadi dokter, kan kita pasien. Kan banyak orang begitu, Pak. Iya. Banyak orang gitu kan. Dok, apa saya enggak ke dokter spesialis? Ini dia yang resah kan? Kalau saya enggak, saya dari awal bilang sama dokter Diro kayak gitu. Ya, misalnya, dokter, ya, kan yang dokter, dokter dia. Ya. Misalnya enggak usah tes darah, yang enggak usah buat iya. Apa? Buat apa kita yang resah? Hah? Bener nggak? Cuma kalau sakit lagi ya datengin lagi gitu. Iya, bener nggak, Pak? Lagi, ya, kontrol periksa. Lagi obatnya minum-minum. Kalau nggak ada penyakit nggak mau minum obatnya, ya nih. Makanya banyak nggak cocok sama saya, Pak, kayak gitu. Kan Diro kan banyak kereta.
banyak nggak cocok, katanya kenapa nggak dibawa ke dokter penyakit dalam, kenapa ya, dia udah berobat ada dokternya, kalau dokternya ngerujuk, nah kayak kemarin kan ngerujuk nggak diikutin, udah 3 kali ke spesialis penyakit dalam, periksa semua darah apa segala semua macam-macam, nyatanya jantung, nyatanya bagus, kira spesialis saraf, saya belum telepon lagi Diro nih, cuma jalan susah, tapi saya udah bilang sama Diro, men, penyakit dari yang maha kuasa, situ jalan susah, tapi kalau cara umur, cara penyakit yang jantung sereman jantung, bener gak Pak? Iya. Kalau mati makanya dari tangan yang maha kuasa, tapi kan kayaknya kalau dari penyakit kayaknya jauh. Cuma jalannya nggak bisa. Bukannya asam urat tuh ya? Ya bukan, udah periksa semua. Asam urat, kolesterol nggak ada Diro. Tapi kalau jalan sakit tuh? Jalan sakit. Iya, orang tua saya kalau jalan sakit itu asam urat. Iya, itu kan orang tua, makanya tubuh manusia kan kompleks, Pak. Iya, lain-lain gitu. Loh. Biasanya kalau orang sakit kan itu antara rematik asam urat, biasanya kalau yang umur ya. Udah periksa sama dokter enggak kan dari dulu. Diro juga curiganya asam urat, makanya suruh makan apa juga enggak. Makanya kadang-kadang Diro kan saya bilang, "Aduh, men, asam urat itu dia dari dokter, jangan dari kita." Iya. Hah? Bener enggak ada dokter kan? Iya, dokter udah tes vonis penyakit ini ya, kita mau diapain? Ikutin, nyatanya enggak. Oh, bintang, Pak. Mobilnya bintang-bintang. Kok 6 enggak 7 bintangnya? 7. Ya. Mobilnya apa tuh? 6. Mobilnya apa? Piatos sih, kalau nggak Kia Piatos ya gitu. Piatos, keras. Ini mau jualan lagi, jualan apa nih? Kopi kali. Itu sabar. Tapi ada juga sih orang kalau emang dasar dianya pinter bisa langsung. Oh, saya berobat penyakit dalam ya, mungkin dia pinter kali apa dia punya, nggak tahu. Kalau Diro saya itu kan sabar lah kata saya. Jam kereta ini. Suzuki Splash. Yeah. Burung nih. Suzuki Splash. Splash ya. Splash nih kok lampunya canggih juga enggak bisa naking kan. Ini tadi udah berhenti. Jam berapa? Udah 5.58. 6 jam 6 lah. Tengah malam kita pulang enak. Ya, nganterin Pajun lagi, Pak ya. Iya. Wah, anaknya itu masuk tuh. Eh, di videoin. Ya, macet pas dapat, Pak. Anaknya. Kasihan ya. Tapi anak kecil kayak gitu dia nggak tahu kayak miskin, dia lagi enak aja ya, diurus bapaknya. Main-main. Gitu, ya dia nggak ngerti ya. Jangan-jangan hidupnya kayak gitu ya, kayak gitu aja. Anak kecil gembira aja dia bawaannya. Bisa jalan-jalan. Saya baru rencana tahun depan ngambil kredit lagi tuh, Pak. Ini dilepas ini. Ini nggak plat hitam aja, makanya saya dikit-dikit saya warnai depan, saya plat hitam. Ya, tahun depan. Tahun depan 2017 tuh. Iya. Itu lihat keadaan dulu, Pak. Kalau keadaan susah ya ribet. Sabarlah. Ya mudah-mudahan penting badan sehat dulu. Iya, nyari-nyari yang second aja, yang 2 tahun. Oh, nyari yang 2 tahun. Bukan yang baru total. Ah, baru lama 6 tahun, kapan mau lunas ya 6 tahun? 2 tahun udah berapa lama kalau yang baru 2 tahun? Misalnya 2012 2 tahun ya. Ini orang jalannya bagaimana nih? Ini suka lewat lunas ini. Siapa nih? Enggak tahu, kayak tahu benar tahu enggak kayak begitu mulu. Kayaknya gitu ya, kasihan ya. Buat pribadi aja, jadi kalau ini mobil pribadi pasti bulan ada orang kondangan diwarain di ini deh warna lain mobilnya gitu. Dua mobil iya, tapi kan jeripaya tuh, Pak. Jeripaya. Oh, jeripaya. Iya, jual sayang. Oh, jual sayang, kenang-kenangan. Yes, iya, syuting dia pertama kalinya itu pertama kali kita beres. Oh, orang jarang lunas, Pak, ngambil mobil jarang. Waduh, apalagi dulu aja yang lunas, apalagi sekarang. Iya, sabar ya deh, matiin dulu. Kereta udah berapa lama nih? Ini nyambung lagi nih, kanan kiri jam kantor kan nih, lu yang dari sana lagi nih, KRL releasing kereta releasing ya. Cewek-cewek cakep di sini, Pak. Is, kok ada gerbong khusus perempuan nih? Sekarang perempuan. Yang mana perempuan? Repot, Pak. Kalau dulu kan, kalau campur kan, ya ya itu yang, apa nih, kayak busway kan kadang-kadang cuma itu kayak mepet-mepet gitu. Rapet terus. Sekarang perempuan kalau goyang-goyang wajar. Ikut mobil kayang goyang. Dia enggak goyang-goyang juga. Itu biasa kayak gitu, Pak ya? Iya. Bis ke kanan dia ke kanan. Iya, biar ngerem, ngerem. Mobil diem aja dia goyang juga. Iya. Itu berabe. Maju mundur lagi. Makanya sekarang khusus-khusus gitu kan. Mati nih. Burem. Pertamina ini. Oh, Pertamina ini pelan-pelan, Pak, sini, Pak.
ini Pak. Bagaimana Pak? Abis makan bakso rusuk? Waduh. Baru jadi, penuh jadi tambah biasa. Panas nih Pak. Wih, hot malam hot, hot ya. Iya, rusuknya berasa. Rusuk berasa ya, rusuk kambing. Rusuk ya. Kambing. Mantap. Baru saja kita. Pokoknya itulah boleh lah 99 orang Jawa Kebumen noh hebat-hebat persatuannya kuat ya. Iya. Bumbunya Pak. Bumbunya enak, enak ya. Pas Pak. Mantap. Enak. Kapan lagi makan yang rusuk gitu. Yes. Dulu deh, gimana nih Pak? Abis makan susu kambing gimana kira? Badannya agak panas. Agak panas. Enak tuh Pak. Enteng nih. Waduh, enteng. Enteng katanya. Fit. Jadi fit. Bisa sampai tengah malam. Oke. Okay. Sampai pegel hilang. Mantap. Till the morning come. Wes. Gara-gara susu kambing. Ih, kambingnya tawa. Capek aja juga. Capek. Enak. Fit loyo. Weh, tegang lagi. Tadi udah lemes jadi tegang lagi. Iya, tadi lemes ya, iya. Jadi tegang lagi sekarang. Susu kambing, berasa banget. Berasa. Tegang semuanya. Tegang semuanya. Semua semuanya tegang Pak. Otot-otot. Susu kambing, mantap. Macet nih Pak, oh buram. Oh, macet nih Pak ya? Iya, alhamdulillah. Jam berapa deh? Jam 7 lewat. 7 lewat. Nggak, yang tadi kita dari rumah itu biasanya kalau maghrib di putaran itu selalu macet tuh jam 6 kurang itu setengah 6 aja udah parah. Iya. Makanya tadi sih bilang enakan lewat atas. Eh nggak tahu lancar. Besok kali ya rame ya. Nggak dijawab SMS saya. Pulang dulu ke rumah ambil baterai 2723. Nggak dibuka loh. Nggak dengar Pak Jum. Hah? Udah ada orangnya. Ada? Ada. Ini sangka blok 40 tadi masih jauh kali. Warah. Ya kan tunggu Pak bentar ya. Iya. Saya bentar juga, itu bapak saya dulu. Iya. Ini dijagain nih. Apa namanya? Mau jalan-jalan dulu. Ah iya jalan-jalan dulu. Ya, ini jangan di dekat aja nih, ini buat apa ini kalau hilang? Enggak jauh, jadi di dalam. Biar bisa makan lagi. Enggak, udah. Kemungin. Nggak mundar-mandir jalan kaki dari ujung biar turun jempol tadi saya pas buat lagi itu jalan ke fotokopi ini baterai. Nah ini nih kayak kadang-kadang suka hilang apa? Ah ini rupanya ini ini pandu dulu. Udah bisa lagi ya. Iya makanya mundar dari kita mundar-mandir sih ya. Saya kedalam dulu bentar ya. Jauh maju bentar Pak, nyiapin itu papa dulu ambil baterai sekalian. Udah makan Pak? Pulang setengah 8 mau ke Pegadaian. Ngambil nyiapin sayur babi sama baterai. Udah selesai belum di charge? Wah belum sih. Ini apa-apa lah diambil aja. Terpaksa deh. Setengah 8 mau ke Kelapa Gading. Cabut aja dulu. Terpaksa dicabut dulu gak apa-apa. Bawa baterai kita berangkat lagi ke Pegading. Buram gak nih? Ya buram. Pak berangkat Pak ya, jadi Pak ya. Udah makan Pak? Jadi Pak ya. Beras Pak Jun udah pisahin Pak? Ya Pak, kau tunggu saya nyalain lampu situ dulu deh. Ini baterai kamera udah ya. Baterai itu juga ada ampau udah. Ini baterai nih. Bisa diituin Pak. Iya Pak. Wah, baterai jatuh nggak? Hilang nggak nih instrumen? Ya, parah nggak? Enggak ya? Enggak sih. Itu juga nggak keras ya. Bisa tolong pakai itu nggak lampu? Stop. Ada baterai kalau sorot. Baterai udah ada baterai gendut. Kita berangkat deh ke Kelapa Gading. Nah, katanya SMS-nya nggak nyampe. Apa nyampe nih? Deh. Deh. Berangkat dah, matiin nih. Nah Pak, mau berangkat, hati-hati Pak ya. Hati-hati Pak, ya kita berangkat. Ini Kelapa Gading Pak, lihat pemuda aja. Matiin.
Kalau untuk kunci ya, dua aja kita nih. Ngajak Mbak Nisa. Udah malam kasihan udah. Rindi. Iya, udah jam segini ngajak kita dicariin orang tua. Orang tua. Terus kita enggak pulang lagi. Yes. Madura mana? Kolil. Oh, itu Pak Kolil. Bukan apanya gitu. Dia lebih kebut-kebutan orang Pak Kolil. Iya, kebut-kebutan itu yang tukang ngebut itu. Di mana? Duh. Apaan? Sarungnya di mana? Ada. Sarungnya ada nggak? Oh, Pak ada ketinggalan, Pak. Oh, ini sarungnya ada. Ada. Untung aja ya. Saya matiin deh. Nah, ini udah jam 8. Ya pas setengah 9 deh. Jam 9 kurang. Nggak macet ya, alhamdulillah ya. Juga belum tutup, malah dia masih buka, ya enggak? Ini jalan Sodong nih. Mungkin juga dikit-dikit. Enggak itu tadi, yang pom bensin. Iya, 8.11 422 ya, 8.11 nih udah di Lintas Kemerdekaan, yang pertama udah dihuni apartemen nih. Lampunya ini katanya orang pada takut gara-gara tipis banget ya. Iya, tipis banget. Benar ya? Iya, tinggi tipis. Tinggi orang enggak berani ya. Makanya enggak dijadi-jadiin gitu karena orang enggak berani. Itu terlalu tinggi. Terlalu tinggi ya? Iya, terlalu tipisan. Orang enggak berani ya. Tapi kuat sih, cuma terlalu tipis aja. Lihat dari jauh tinggi banget. Makin tipis makin asik. Itu kalau tipis banget di atas goyang-goyang itu, Pak. Enggak. Iya, oh, enggak percaya. Kan tiang itu tetap goyang-goyang rasanya, Pak. Katanya begitu. Apalagi kalau ada kendaraan kenceng gitu, iya, getaran. Kita mobil kendaraan dari sebelah sana goyang-goyang, iya. Dari bawah. Itu kayak yang menara Saida. Ini kali ini. Ini kali balasan. Ini udah sampai mana nih, Pak? Ini kali ini. Oke, Pak, saya tunggu sip. Kelapa Gading. Udah Kelapa Gading ya? Udah mati dulu. Mudah-mudahan lancar, bismillah. Gede nih. Sepi ya? Iya, tumben. Buduran MKG nih, sepi. Bukan yang ini kan, Pak ya? Bukan, enggak. Padahal udah jam 8.20 ya? Iya. Padahal bukan, nah udah ambil kiri aja. Bukan ini. Toko-tokonya udah tutup, Pak. Ini kan masih, sebagian masih black kali ya. Tutup ya, biasa rame itu banyak tutup. Banyak pada keluar negeri ya, Pak. Ini masih Cina, ini masih yang bagaimana kali. Bisa hijau pemuda. Sana gerak cepat. Rosemary, Pak, mau makan elit nih Pak Nuzul nih. Rosemary roti. Deket yang tadi itu, Pak, saya bilang. Belok. Kan ini, masih pada sepi ya. Masih imlek kali, Pak ya? Iya, masih imlek. Selamat. Nah, sini tadi saya bilang ya. Itu kan yang depan belakang itu. Yang kali tengahnya. Iya, tutup semua ini. Iya, situ udah. Kan enggak mungkin jam segini dia udah tutup. Baru jam 8.20. Iya, enggak biasa kan macet sini. Iya, macet. Oh, iya, enggak Cina, daerah Cina ya gini. Cina seru banget Cina. Ini jalan ke lurus tadi aja lancar. Apa? Ini kali. Ya. Iya, masuk sini kayak ke Sepang ya. Polsek, kali ya. Tengahnya kan? Iya, karena polsek. Polsek ya, Pak. Nah, nggak jauh dari sini, Pak, sebelah kiri ini. Pelan-pelan aja. Dua-dua, nah, sebelah sini. Ini kali ya? Iya kali ya. Ya, ada rosemarinya. Bandar Gading, restoran.
terus lagi terus. Warung roti bakar. Ah iya ini. Rosemari kan ini? Tahu. Iya ini nih. Ini Rosemari kan? Ada tulisannya. Terus Rosemari tulisannya. Iya ini Pak benar. Ini. Ini benar nih. Gimana Pak? Makan ini. Mantap Pak. Mantap ya. Makan apa namanya? Pedas kayak gitu Rosemari. Pisang ranjang. Oh, pisang ranjang. Iya, sip. Mantap. Enggak masalah nih. Enggak. Di jalan enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Cuman begak perut, Pak. Oh, begak. Minum. Saya ntar yang makan lagi ya. Iya. Nah, coba. Enggak banget, Pak. Bibir enggak doer enggak? Enggak. Enggak pedas, enggak begitu pedas, cuman matanya merah enggak? Ya, mata merah biasa, Pak. Perut ya udah bodong. Enggak masalah ya. Enggak ada. Emang enak masakannya ya? Enak lah. Orang juga ramah lagi ya, silakan aja datang ya. Kita lihat. Kita kemana nih kaki lima nih, Pak? Udah jam 9, Pak. Kayak kita arah pulang, tapi mana Pak yang di dalam? Pak Nusul tadi saya tanya masakan apa, katanya masakan Padang, gue ngomong masakan Sendawa. Sendawa gak bisa gitu? Gak bisa. Ini bawahnya dari bawah Sendawa. Nah ini apa ya? Ayam goreng. Terus? Ayam goreng biasa Pak, kayak pecel ayam gitu. Nah ini apa nih? Dimsum. Oh dimsum, mau makan dimsum? Wah enggak Pak. Hah? Kenyang banget nih Pak, airnya nih. Oh iya. Banyakan air ini. Mau makan, saya bilang rumah makan Padang. Padang mau gitu enggak bisa. Mau bilang bapaknya dek enggak bisa ini Sendawa habis makan itu. Mie itu. Mie. Bisa ranjang. Bisa ranjang. Terus? Ya udah enggak bisa gitu, Pak. Mau Sendawa gitu. Ini apa nih? Oh, enggak bisa. Ternyata lewat bawah Sendawanya. Enggak. Enggak gitu, Pak. Orang usaha apa ya? Iya. Usahi namanya. Enak, Pak? Enak. Valentine boleh sih. Boleh tuh. Tapi yang begitu semua makannya orangnya. Oh, gitu ya. Biar nggak bisa nambah. Iya. Oh biar nggak bisa nambah. Iya, gitu. Minum air terus. Nah, gitu. Ini apa nih? Ini apa nih, Pak? Nggak sanggup apa kan? Wah, burem. Berarti burem, Pak. Sering burem. Tahu nih. Abis, Pak. Abis. Jam 9 padahal. Udah abis. 10. Karena Pak Nuzrul udah begak, Pak. Begak. Nggak iya. Kuat. Kuat sih kalau yang nggak nasi. Oh, yaudah kita jalan dulu deh. Jalan dulu ke sana. Comot dulu. Kalau nasi kan enggak bisa comot, Pak. Ah, nasi kan 2 biji aja. Mantap. Habis jam 9 laris bener, laris. Ini soalnya 2 gelas hari minum barusan. Ya. Enak martabak Holland, Pak ya? Iya, Pak. Lampu masih ada? Hah? Lampu. Ini? Oh, udah, ya. Udah. Hati-hati, udah. Parkir dulu, ya. Udah bayar. Orangnya baik bener, Bu Angel katanya. Hati-hati. Makasih Pak ya, ada umur ketemu lagi ya. Yuk. Wah, martabak Holland, orangnya baik bener. Enggak tahu dari mat kidding enggak apa. Pak, makasih Pak. Ada umur ketemu lagi ya. Yuk. Enggak tahu apa namanya? Enggak tahu dari mana langsung boleh gratis. Ya pas jarang orang bose langsung ngomong. Iya, orang ngomong kayak gitu. Enggak kenal. Kadang-kadang baru martabak Holland, enak bener harganya. Rasanya enak. Jam berapa nih? Setengah 5. Ya, udah sarap pulang deh Pak, tetap ada lagi. Iya. Nah, bener benjolnya. Iya. Saya kaget, itu apa tuh orang? Kaki lima bukan? Bubur ayam. Bubur ayam apa tuh? Siput. Bubur ayam siput? Iya. Boleh tuh. Hah? Oh, parkir dulu, parkir. Enggak sih, Kak. Enggak, kita turun aja ya. Sini apa, munduran? Gue habis makan bubur siput. Enak, Pak, banget, Pak. Hati-hati, tukang parkir tuh. Berasa, Pak. Berasa, ya? Baru minum. Oh, baru minum. Murah banget, Pak. Murah banget, murah banget di daerah Kelapa Gading. Ya. Panu dulu nih. Bibirnya enggak doer enggak? Enggak moncor enggak habis makan itu, Dek. Enggak ngaruh sih kalau makan cabai kan. Oh, itu enggak ngaruh tuh untuk diajar. Baret. Mana? Itu mobil. Kasih. Ya, makasih, Bang ya. Sampai ketemu lagi. Yuk. Ya, makasih. Hati-hati jalan. Iya, sampai ketemu. Enak ya? Enak, Pak. Makan siput. Kalau saya makan sambal, saya jam 12, jam 1, nggak apa-apa. Saya kalau malam nih pulang, mau jam 11, jam 1 gitu, minum Nutrisari. Padahal nggak makannya itu angkringan tadi. Yang banget, angkringan begitu. Udah kenyang ya, nggak kuat ya? Itu soalnya pas terakhir itu, kenanya tuh, apa namanya? Mie. Oh. Sampai minum 3 terus gelas minum itu. Iya, minumnya kebanyakan ya. Tapi makanannya enak kan? Enak, Pak. Rosemary, ya sih. Mantap. Ramai bang. Murah-murah Kelapa Gading. Murah. Nah ini apa nih? Nasi goreng biasa. Nasi goreng apa? Ayam doang. Nasi goreng ayam Surabaya. Murah bener kalau malam kali ya.
tuh nggak macet deh. Jalan itu. Emang bule nggak boleh naik ojek emang? Ya aneh gitu. Dua motor, satu cewek, satu cowok. Satu motor nggak muat. Nggak muat ya. Tahu juga aplikasi dia. Tahu loh, tapi yang buat ini nggak ditutup ini. Apa? Pintu kaca. Nyalain AC? Ya boleh ya sedikit. Udah jam? 11 kurang. 11 kurang. Apa Gading masih kita nih ya? Ya Pulau Mas, perbatasan. Perbatasan. Ya Pak, bagaimana Pak makanya? Enak Pak. Enak ya? Mudah-mudahan hati ampela ya Pak. Hati ampela. Nah ya, ada berkahnya Pak. Nah ya. Berkah ibu bapaknya kayaknya kan itu. Iya. Yaudah kita jalan pulang, deh. Udah jam 11. Mau 12 Pak. 12. Ini apa lagi Pak kalau ada kita berhenti dulu. Ini apa nih? Rokok. Rokok, paper itu aneh. Iya. Jalur kiri udah gak ada lagi? Enggak. Di portal. Ya udah jangan. Langsung 12. Enak, mie goreng hati ampela belum pernah ya? Belum Pak. Mie goreng juga itu Pak. Hati ampela ya, pedas ya. Mungkin karena perut saya udah agak baterai habis kali, udah mau habis. Diketok ya mau habis. Iya. Makanya agak susah. Yang bantuin Pak ya? Iya, dua ke nasi-nasi. Empat orang, muntahu, tiga orang. Enggak kuat ya? Waduh, enggak kuat Pak kalau nasi, Bu. Jam berapa? Muntahu sama soto. Salah satu. Salah satu. Ini apa nih? Soto ayam. Ya, ayam, kambing, soto ayam. Itu mana yang bantuin? Iya. Tahu tek masih ada enggak tuh jualan? Si, itu tadi putar balik. Mana? Oh, putar balik? Iya, ada emang. Balik. Enggak tahu saya tadi kan. Lihat. Oh, kalau enggak ada putar balik jangan dulu saja. Entar belum tentu ada kita. Iya. Terus aja udah. Ini apa nih? Terminal. Oh terminal nih? Iya. Bagus ya? Rawamanyun. Oh Rawamanyun? Iya. Manyun mana sih suruh makan dulu? Itu tuh Manyun tuh. Oh, Rawamanyun. Rawamanyun itu, Gojek. Gojek. Rawamanyun. Bukan Rawamangun, Rawamanyun ya. Ini penumpangnya atau bertaksi Manyun juga ya? Manyun juga Pak. Rawamanyun. Nah itu apa tuh? Sana-sana. Sebelah sana tuh ya. Motor. Nah, satu apa tuh? Roti bakar, pisang. Roti pisang panggang. Udah banyak sih kalau kita mau, cuman ya itu banyak udah pada banyak ya, semua ada. Sana aja udah, kan udah 15 udah ya, ya kalau ada sekali lewat ya apa-apa sekali yang lewat apa. Ini apa nih? Apa mobil? Udah jam 12 gila. Ini apa nih? Martabak manis. Ini apa lagi? Mpemoy. Nasi goreng biasa Mpemoy tutup. Ini apa nih? Sebelah sana kan ada. Gila sampai jam 4 dagangnya Pak. Jam mana? Itu tadi dagangnya sampai jam 4. 4 pagi, gue gak tau bener dulu. Tapi kan keluarnya juga udah maghrib. Jam 5 gua, iya, jam 5 bebenah kan. Jam 6 baru mulai. Kan sekarang gak boleh kan jam dagang siang-siang. Siang. Ini apa nih? Telur. Martabak telur, martabak banyak ya? Martabak banyak kalau malam. Si goreng. Es cendol kan ya Pak? Es cendol jarang ya? Iya. Ini apa nih? Ini apa nih? Dimsum. Dimsum apa tuh sana? Deketin aja. Iya, lihat aja. Batagor kok, dimsum batagor, somai favorit batagor klasik, somai hoki. Somai hoki. Batagor apa? Klasik. Klasik. Udah terus. Bagus, tukang parkirnya bapaknya juga ya. Ampau terus. Gak apa-apa. Rezeki dia. Iya rezeki dia, kalau kita makan gimana ya. Tahu tadi enak itu yang tadi itu sop jagung mau dibuka itu katanya biar bosnya ngeliat ntar katanya. Nah, ini apa nih? Tambel ban. Tambel ban. Mau lurus apa belok Pak? Lurus aja kali. Terserah Bapak yang kira-kira ada aja. Kiri pemuda ada apa lurus? Terserah Bapak. Lewat rel. Terserah Bapak aja yang kira-kira apa ada. Enggak tahu ini kita arah pulang kan udah bagi semua. Iya, kanan kiri lurus ini sama aja pulang. Ya udah terserah. Lurus aja ya udah. Wah nih, jam 12 lebih. Hujan udah ya. Carrefour, hati-hati Pak, motor suka benar masuk. Oh, udah tahu nih, tinjau. Oh, sama motor Pak. Berhenti kita ya. Kan. Kalau kita nggak ini, repot. Iya, kan berhenti. Ini apa nih, sebelah kiri siapa tahu ada. Ini apa nih? Nasgor. Nah ini nih. Si Nasgor juga itu. Nasgor. Minyak ngebul ke penggorengnya. Tapi Nasgor apa nih? Kuitiobihun. Nah situ tuh bisa tuh depan tuh kalau ada tuh. Apaan? Nasi goreng depan yang arang yang bapak arang itu. Kan ada nasi goreng aneh tuh. Lihat dulu. Nah
Tanggal 1 masih ada, mudah-mudahan masih ada. Nggak syukur aneh. Iya. Nggak syukur-syukur apa gitu kan. Nggak kepen, nggak pakai. Hah? Iya. Alhamdulillah, penting kita siap, jangan nggak siap. Ah, itu nggak ada gitu juga nggak apa-apa sih, ada apa sih? Ada kelipan buat kertas-kertas. Iya. Nggak apa-apa. Tapi kalau hujan kayak dulu inget nggak, yang kata itu kan kerepotan saya tuh. Itu yang di Cawang atas, yang nama janda apa tuh? Iya. Yang makanan tulisannya aneh-aneh juga tuh. Asik-asik tulisannya, itu kerepotan saya deg-degan. Takut kameranya rusak. Sosis nggak ada, pete nggak ada, Tegal Bahari sosis pete capcay gutio bihun yang biasa, Tegal Bahari yang biasa. Iya, sosis sana pete. Tuh sana ada lagi coba. Nah, ini dah kita udah jam, bisa nganterin aja nih pak. Bisa. Nah, pelan-pelannya nggak ini lampunya ya. Bentar ya, tunggu 12.29. Aduh, baju udah siap. Udah sisa. Ada kepake gak uang kondusur? Gak ada. Ini kan mau pinjaman, Pak. Kemudian ngantuk nggak perlu suruh? Ngantuk nggak? Enggak. Tadi makan tuh itu ya? Iya, siapa tahu bininya. Bini mau. Ayam juga dimakan juga. Iya. Ya paling mas saya kuat kalau ayam aja, kalau nasi enggak. Ayam yang tadi kan ada kan? Ya, rumah pakai Nutrisari, pakai es. Oh, Nutrisari? Ya orang kalau malam pakai es ini. Kalau saya enggak, mau jam 1, jam 2. Udah dibikinin nih, masukin kulkas. Dia tahu kalau saya pulang Nutrisari gitu. Udah dibikinin deh. Udah taruh kulkas. Si pengertian ya, nomor. Enggak, dia udah tahu. Soalnya saya ngopi sekarang kurang kalau malam. Ngopi udah enggak. Yang paling pagi sama di sini. Kalau itu kok kopi, enggak, sekarang malam Nutrisari aja. Enak, seger. Kalau malam tuh tiap malam nih tiap pulang. Dompet saya nih, hati-hati sih, pelan-pelan. Ya. Waktu itu bisa jatuh di mana? Di sini, malam-malam udah capek bener dulu jalan. Kantong belakang? Iya. Kalau di sini, ya, dia ngeliat dong, Pak. Nah, malam-malam udah capek bener, kita jalan jauh, Pak. Sama Pak Dodo di mana, Meh? Di Blok M. Jalannya jauh banget. Kan itu baru terjauh. Sewa, iya. Enggak, iya terjauh. Kira saya di samping kiri, kalau kiri ya nggak kelihatan, kalau kanan pasti kelihatan. Sini kali ke dalam. Nggak mau, nggak bisa. Nggak tahu namanya ini 4, 5, 6, 7. Nah nih, 800 ya, ya. Berapa? Itu dulu, 800 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini buat ngantar pajun 50 ya. Ada kembali nggak? Oh nggak ada besok. Ini 900 kembali tapi 8,5. Ada? Ada Pak. Uang manusia nggak ada kepake ya? Ada Pak. Udah ya, selamat ngantar pajun ya, makasih ya. Pak ya. Semoga kita ada umur, ada ini ya, ketemu Pak. Lagi, ada yang ngutangin ya. Nggak? Nah, pelan-pelan saya itu dulu. Apa aja? Nih, ini nggak ada nih, Yakopannya mana? Ah, Yakopan, ya. Ini saya bawa ini dulu nih, ini yang penting nih. Ntar baru belakangnya. Nih, ada Pak ya, saya turun ya. Iya, mantap.
Pak Jun tolong lihat sampai ke dalam, Pak. Iya, kemarin gua sampai dalam. Sampai dalam. Bentar, bentar, Pak. Itu dulu, gue ini dulu nih. Takut. Bawa beras, Pak Jun, sekalian, Pak. Hah? Bisa, bawa beras. Mantap. Ya, pelan-pelan, Pak. Nah, itu. Di belakang, hati-hati, Pak. Pelan-pelan. Yang buat pon dulu dah. Yang kepan udah tuh. Udah masukin ya. Yang ketinggalan yang kepan saya. Gula udah, Pak? Gula dulu. Hah? Belum. Hah? Ini dua lagi nih. Ini yang kecil dua. Gula 2 kilo, minyak goreng 3 liter. Udah habis semua ya? Ada tamu nggak ada, Pak? Yang kecil lagi 2. Jadi, Pak ya. Udah sempat tidur, Pak? Enggak sempat tidur. Tadi masuk ke dalam. Hati-hati. Ini, Pak. Udah ada semua tuh, Pak. Ini, Pak. Nah, ini, Pak. Ini buat besok maaf dan kirim, Pak. 100. Ini pajun 100 nih kan. Ini kan utang. Hari ini kan sebut pajun kan 15 biasanya. Tunggu 100 sebut pajun. Benar. Ya, jadi, Pak ya. Kasih, Pak ya. Jadi, Pak. Di belakang, enggak di depan. Kasih, Pak ya. Jadi. Kuncinya di situ, Pak. Jadi, Pak. Gula minyak goreng udah, Pak. Nah, udah ya? Udah. Baterainya. Manusia udah pergi. Kita tutup deh. Karena baterai nggak sempat. Udah 00:30. Tutup dulu ini aja deh. Lagi 00:30. 00:30 pas. Sekarang udah tanggal. Kita harus baterainya. Enggak sempet videoin panitia keluar.